بسم الله الرحمن الرحيم. Dari kalangan saudara ayah Nabi SAW, perempuan yang masuk Islam di awal-awal adalah Sofia binti Abdul Muttalib, ibunya ya Zubair bin Awam. Sofia ini terkenal sangat tegas dengan anaknya. Ketegasan ini bukan kekerasannya, bukan kekerasan, tapi ketegasan. Ini boleh, ini enggak boleh. Dan yang paling merupakan ciri khas Sofia yang terkenal radhiyallahu anha adalah beliau selalu berusaha menghilangkan rasa takut dari anaknya. Tidak boleh ada rasa takut. Dan takut ini hanya boleh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Zubair bin Awam tumbuh besar dengan tidak pernah takut. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Kalau cuma sama manusia, sama hewan, semua itu kecil bagi dia.